Pembicaraan mengenai media Malaysia, Defense Security Asia, yang mengomentari Indonesia terus berlanjut. Pasalnya, alih-alih bercermin setelah Angkatan Udara Malaysia disebut aneh oleh media Amerika Serikat, media Malaysia justru membawa nama TNI Angkatan Udara dan Angkatan Udara India yang juga disebut sama anehnya. Media Malaysia menuliskan, India dan Indonesia membuktikan bahwa TUDM atau Angkatan Udara Malaysia bukanlah angkatan udara teraneh di dunia, seperti yang diklaim media asing hanya karena menggabungkan pesawat tempur dari Rusia dan Amerika Serikat, serta negara-negara barat. India dan Indonesia adalah contoh terdekat, tetapi di seluruh dunia ada lebih banyak contoh negara mengambil rute yang sama dengan TUDM dalam menggabungkan jet tempur dari dua negara yang berselisih ideologis. Tulis media Malaysia. TNI Angkatan Udara jelas tidak bisa disamakan dengan Angkatan Udara Malaysia. Kekuatan tempur dan armada yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara jelas jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan Angkatan Udara Malaysia. Hal ini sebagaimana data yang dipaparkan oleh Global Firepower yang membandingkan kekuatan tempur dari Indonesia dan Malaysia. Sumber menerangkan, jika Indonesia saat ini berada di peringkat 16 sebagai negara dengan kekuatan tempur terbesar di dunia. Bahkan dengan peringkat ini, membuat Indonesia menjadi raksasa tunggal di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan Malaysia hanya bertengger di posisi ke-44 sebagai negara dengan kekuatan tempur terbesar di dunia. Bahkan di kawasan Asia Tenggara, Malaysia juga jauh di bawah Indonesia. Oleh sebab itu, kekuatan tempur dan armada TNI Angkatan Udara dengan Angkatan Udara Malaysia jelas berbeda. TNI Angkatan Udara jelas jauh lebih unggul jika harus dibandingkan dengan Angkatan Udara Malaysia. Masih dari data yang dibagikan oleh Global Firepower tentang perbandingan kekuatan tempur dan armada TNI Angkatan Udara dengan Angkatan Udara Malaysia. Dari total pesawat terbang, Indonesia memiliki 458 unit, sedangkan Malaysia hanya memiliki 147 unit. Dari segi jet tempur, Indonesia memiliki 41 unit, sedangkan Malaysia hanya memiliki 26 unit. Dari segi pesawat serang khusus, Indonesia memiliki 38 unit, sedangkan Malaysia hanya memiliki 13 unit. Untuk pesawat pengangkut, Indonesia memiliki 64 unit, dan Malaysia hanya memiliki 18 unit. Untuk pesawat latih, Indonesia memiliki 109 unit, dan Malaysia memiliki 40 unit. Untuk pesawat misi khusus, Indonesia memiliki 17 unit, dan Malaysia memiliki 4 unit. Untuk helikopter, Indonesia memiliki 188 unit, sedangkan Malaysia hanya memiliki 42 unit. Dan yang terakhir, helikopter serang, di mana Indonesia memiliki 15 unit, sedangkan Malaysia tidak memiliki helikopter serang, alias 0. Dari data di atas terlihat jelas, jika kekuatan tempur dan armada TNI Angkatan Udara jauh di atas Angkatan Udara Malaysia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Udara tidak bisa disamakan dengan Angkatan Udara Malaysia.